Dalam rangka bersyukur 1000 episode Anak Langit, dan kita bersama mendoakan teman kita yang lagi sakit di Lancar. Terus dan kita juga mendoakan anak dari Stephen William dan Kak Selin yang baru lahir. Pasti jangan disuruh, juga disuapin deh tadi. Apa sih Kak itu Kak? Ini kambing guling. Oh iya, maksudnya kambing ada apa? Kambing, kambing apa? Gue belum nyampe sana sih, karena memang apa namanya? Kah? Nah, aku nggak terlalu suka kambing. Iya, iya. Nggak, pusing kalau makan banyak-banyak. Gua suka kambing. Dan tadi nggak tahu tuh anak-anak pada ngecengin pengantin baru langsung makan kambing, itu artinya apa? Gua nggak ngerti. Nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga artinya apa, ya udah orang gua suka udah apain dong, gitu aja. Kalau dibilang ya, suka dukanya lebih banyak sukanya, dukanya mungkin nggak mau diinget juga ya. Nah, lebih baik kita nginget yang suka-sukanya aja, yang cerianya aja. Ya inilah salah satunya kita bersyukur, kita bisa bersyukur bersama dan kita bisa berkumpul. Hari ini kita kebetulan kumpul all talent dan all crew. Dan ini momen banget buat kita untuk menjaga tali silaturahmi kita dan keharmonisan kita dalam kekeluargaan Anak Langit. Kalau dibilang sedih pasti sedih ya, dalam satu keluarga. Anggaplah ini kita lagi berkumpul seperti suasana lebaran ya. Kalau misalnya ada satu yang nggak datang, ibaratkan sayur tanpa garam mungkin ya, nggak lengkap. Tapi kami di sini semuanya mendoakan untuk kesembuhan Dilan ya, Ngek. Kita berdoa untuk kesembuhan Dilan kan, kesembuhan Dilan, dan untuk Anak Langit juga semoga tetap kompak ke depannya dan kita makin solid dan makin panjang. Enggak, itu vokalis. Angga dia. Vokalis. Dia enggak tuh vokalis, dia tuh punya band. Cuman karena sibuk syuting sinetron dia enggak lanjut. Iya. Paling di 17 Agustus tadi pagi. Itu pun RT-nya dia. Alhamdulillah, puji Tuhan. Akhirnya gitu, dari kemarin kita ngitung kayak ini udah 990 10 hari lagi akhirnya kayak terwujud dan kita bersyukur banget sih pokoknya. Dan 3 bulan lagi kita masuk ke 3 tahun. Ini sih rezeki berkah dari Allah, dari Tuhan yang paling besar banget dari hidup gua sih ini termasuknya. Iya. Dan dapat judul yang luar biasa dengan orang-orang luar biasa. Semua pemainnya baik, ada yang rese, krunya baik semuanya, terus bisa panjang gini ya. Di judul itu kita kayak apa ya, kayak benar-benar keluarga, kita bikin yayasan untuk membantu orang. Yes. Kita bikin komunitas lain, kayak Vespa sih, Vespa salah satunya, itu juga dari Anak Langit. Ini judul yang luar biasa sih. Semangat. Semangat sih, kalau kita sangat kan, bersyukur deh itu aja terus. Pokoknya yang jelas, kalau kita kompak di dalam, pasti hasilnya akan bagus sih. Gitu. Ya. Dan selalu ada arahan dari produksi bilang, tolong ya kita akan membuat sesuatu, jadi kalian juga support dari sisi kalian. Dan kita akan ikutin, gak pernah kita kayak, kalau udah anjlok kita jadi down juga, enggak, tapi kita malah mengacu diri kita untuk mengembalikan posisi yang terbaik lagi. Iya. Gue thank you banget untuk seluruh penonton Anak Langit dari Sabang sampai Merauke. Udah setia nonton kita. Kita sih cuma bisa ucapin terima kasih terus selalu support kita dengan cara kalian nonton itu dalam sepanjang tayangan itu benar-benar iya. Doa kalian, dukungan kalian yang paling besar buat kehidupan kita semua ini. Kalau ada cerita yang kurang suka atau gimana pun bisa disampaikan tapi dengan bahasa yang baik. Iya. Kita pasti nampung itu semua. Kita nampung semua, benar-benar ya Panju bilang. Dan tetap nonton terus tiap hari hanya di SCTV. Satu untuk semua.